Ya, baik. Teman-teman, inilah kondisi lingkungan yang terkena banjir bandang di Masamba ini. Ini pasti kecamatan Masambanya ini. Kita bisa saksikan di daerah Rada ini. Desa Radanya ini. Kayu-kayu besar berserakan di pinggiran warga ini. Nah, kita bisa saksikan di sana rumah-rumah warga tertimbun lumpur, seperti pasir dan kayu-kayu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur-donatur rumah yatim yang sudah membantu baik materi-materinya untuk penanggulangan bencana di Masamba ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan itu mendapat pahala yang sangat amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat juga buat saudara-saudara kita yang terimbas.